bantuin ya travel, kadang ada pameran di mall-mall ya, kadang aku datengin, aku lihat yang dateng nanya gini, saya mau ke Eropa dong, berapa hari ini? Ini 13 hari, berapa negara? Ini 7 negara, berapa? 3.000. Oh ya, dia ke sebelah lagi. Ini berapa hari? 14 hari. Berapa negara? 9 negara. Berapa? 3.000. Nah, ini 3.000 14 negara nih. Yang gak ditanya pesawat apa, hotel apa. Yang pentingin harinya panjang, negaranya berapa banyak. Saya bilang Eropa, saya bisa satu hari 4 negara saya jalani. Dari Venesia, saya bisa ke Innsbruck. Pernah kan yang udah ini kan? Innsbruck, habis masuk ke Liechtenstein, keluar. Udah ke ini dari Itali ya, keluar-keluar udah di Swiss, 4 negara ya, dari Swiss saya ke Belanda saya bisa lewat lagi Luxembourg dan lain-lain, itu cuma lewat lihat ya, apa ya. Oh ini ya, nah pikiran, udah lihat ya, berhenti bentar foto-foto jalan ya, tapi capeknya dari pagi sampai ngebut gitu ya, benar-benar kalau motor itu nikmat. Banyak yang mana yang enak sampai kalau terlalu di portir, ada yang bapak ibu ya udah foto hari ke-5 bolos ini bagus banget tadi foto di mana ya, kita nggak tahu lagi foto di mana ya, banyak ya yang ini ya, kita lihat yang sebelah kanan bapak ya, ada yang tahu ini buat apa ya, ini adalah pembangkit listrik. Ya sekarang pembangkit listrik ya, semua yang selain untuk dari air ya, dia orang udah pakai yang kincir angin begini ya. Jadi kincir angin ini dari angin yang harus ada di gunung, di mana anginnya setiap dalam satu tahun itu ya, itu bisa anginnya kenceng berapa knot per jam itu ya, Polo juga nggak tahu gimana. Dia itu muter terus, itu muter satu hari dia menghasilkan listriknya tuh gede sekali. Ya, nah ini sekarang di Eropa, Amerika itu yang Las Vegas punya listrik banyak ya, itu dari Hoverdam, sebagian itu ada yang di gunung yang muter begini. Kalau nggak cukup, karena pemakaian listrik terbesar di dunia itu ada di kota Las Vegas. Ya, kedua mana? Hong Kong. Ya, Hong Kong itu 24 jam itu dia punya ininya nggak mati. Karena kenapa? Hong Kong semua gedung dinyalain lampu, itu yang lampu itu dibayar pemerintah. Jadi bukan yang perusahaan mana yang nyalain ya, semua pasang. Jadi ya itu yang memakan listrik yang besar sekali yang di sini juga ya, karena ini Austria itu letaknya, Austria sama Switzerland letaknya ada di tengah dari benua Eropa dan itu jauh dari laut ya. Jadi untuk air dia orang ya harapin itu adalah dari pergunungan Alpen. Nah itu untuk membangkit listrik, orang mengharapkan air yang dengan kenceng itu ya, itu kayak di Vegas juga yang gurun pasir, mereka sekarang udah semua pakai yang kincir angin begitu ya. Oke okay. Nah enak nih kalau Polo ngomong sih masih denger, nah itu biasanya